Baiklah teman-teman semua, hari ini saya mau bikin ini adalah versi yang lebih komplit dari yang sebelumnya saya upload. Bahan-bahannya adalah ada 200 gram jamur kancing seperti ini ya. Ini diiris kecil-kecil. Kemudian 200 gram daging ayam cincang atau diiris-iris kotak-kotak ya. Ini saya diiris kotak-kotak. Telurnya secukupnya. Kalau mau lebih dari 3 boleh. Nah, ini saya pakai 3 butir. Kemudian bumbunya ada bawang putih, saya pakai 5, setengahnya untuk nasinya, setengahnya untuk bumbunya. Kemudian ini setengah siung bawang bombay. Lalu untuk jahenya saya pakai 2 ruas. Kemudian saya iris-iris seperti ini. Tambahkan lada bubuk untuk bumbunya 1,5 sendok teh. Pelengkapnya saya ada saus tiram, boleh merek apa aja ya, kecap ikan dan minyak wijen serta kecap manis. Jangan lupa tambahkan garam dan kalau perlu gula atau pakai kaldu ya. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Masukkan 1,5 sendok makan margarin. Kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih. Diaduk ya biar rata. Masukkan ayam, kemudian lada bubuk, diaduk ya. Tambahkan minyak wijen, ini kira-kira 1 sendok makan ya. Kecap manis 2 sendok makan kira-kira. Jadi dikira-kira aja. Lalu ini saus tiram 1 sendok makan juga ya, dan kecap ikan 1 sendok makan atau 2 pentetan ya, kita pakai ilmu kira-kira aja. Ini diaduk, aduh baunya sedap sekali. Masukkan garam secukupnya. Kemudian jangan lupa ya jamurnya dimasukkan. Diaduk sampai dia rata. Teman-teman, ini jangan lupa dikasih jahe ya. Ini tadi saya masukin jahenya. Kemudian saya maunya warnanya tuh lebih pekat. Saya akan tambahkan kecap manis. Kecap manis tadi kan kira-kira ada 2 sendok makan ya. Ini saya tambahin lagi secukupnya. Jadi garam dan manis kecapnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini diaduk terus sampai dia matang dengan sempurna. Supaya rasanya enak, saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Teman-teman, di sini kalau mau pakai kaldu bubuk boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Supaya kuahnya mengental, saya tambahkan 1,5 sendok makan tepung maizena yang akan saya campur dengan sedikit air ya. Masukkan tepung maizena dan air, larutan tepung maizena dan air, kita aduk. Nah, ini udah mau matang ya, kita tes rasa. Kalau udah cocok dengan selera kita, kita matikan kompornya ya. Oke banget. Kita angkat ya. Jadi saya maunya tuh berkuah-kuah gini. Nah, langkah selanjutnya adalah saya merebus tulang-tulang ayam. Saya mau ambil kaldunya. Pertama bisa buat kuahnya, kedua buat masak berasnya ya. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprek dan 2 ruas atau 1 ruas jahe. Ini tadi saya geprek juga ya. Lalu tambahkan garam. Terus
secukupnya ya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kaldunya saya mau kasih. Baiklah teman-teman, air kaldunya saya mau kasih kaldu bubuk ya. Kaldu bubuk pakai non MSG. Jadi ini ada yang tanya, Mbak, pakai mereknya apa? Saya pakai Totole ya. Jadi teman kalau mau cari banyak kok di pasar-pasar ya. Nah, ini bisa buat kuah, bisa buat air beras. Nah, sebagian saya akan ambil untuk kuahnya ya. Ini saya ambil sebagian. Nah, untuk kuahnya teman bisa ditambahkan daun bawang kalau suka ya, atau bawang goreng. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Saya udah dapet nih kuahnya satu mangkok ya. Saya sekarang masak nasinya ya. Ini untuk berasnya saya pakai 3 cup. Sudah dicuci bersih, kemudian akan saya masukkan ke dalam sini. Nyalakan apinya. Kita masak seperti biasa, seperti memasak nasi. Tulang ayamnya saya mulai angkat. Tugas selesai membuat kaldunya. Dimasak dengan api sedang ya, biar nggak gosong bawahnya. Nah, ini teman-teman, ini kan nasinya masih keras ya, masih belum matang. Tapi airnya udah mulai habis. Saya akan tambahkan air lagi sampai dia benar-benar matang dan lemes. Karena nasi tim itu identik dengan lemes. Nasinya lembek. Setelah nasinya seperti ini kan belum matang banget ya, tapi agak-agak udah lemes gitu. Ini saya angkat karena kan nanti kita kukus lagi ya, sampai dia matang beserta ayamnya. Nih kayak gini teksturnya, penampilannya seperti ini ya. Jadi masih ada air-airnya gitu, kita matiin. Aluminium. Baiklah teman-teman, ayamnya sudah jadi. Kemudian telur sudah direbus dan nasinya sudah siap. Kalau punya tempat aluminium seperti ini boleh, atau stainless steel seperti ini juga bisa ya. Jadi pakai tempat yang tahan panas karena kita mau kukus ya. Untuk nasinya kita aduk-aduk dulu nih. Ini tadi saya diamkan selama 10 menit ya, biar tanak. Nah, isiannya seperti bawang putih, kemudian jahe, ini kita buang ya. Ya, dibuang ya. Bawang putihnya juga dibuang. Jadi kita ambil nasinya aja. Nah, untuk nasinya tuh lemesnya kayak gini ya. Ini belum matang tapi lemes. Karena nasi tim itu identik dengan nasi yang lemes banget ya. Kayak gini teksturnya. Baiklah, sekarang kita mulai susun ya. Komposisi pertama itu telur. Dia menghadap ke bawah. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ini ayamnya. Tambahkan kuahnya supaya dia meresap sampai ke nasinya. Kira-kira seperti ini. Sampai telurnya setengah tenggelam ya. Nah, kira-kira seperti ini sampai telurnya setengah tenggelam. Kemudian kita masukkan nasinya ke sini.
Begini, baru deh kita kukus ya. Begini seterusnya teman-teman ya. Baiklah, sebagian sudah saya tempatin. Karena telurnya habis, saya harus merebus telur lagi. Ini sisanya. Nasinya juga ada sisa. Sekarang saya mau kukus ya, sampai matang. Dengan apa? Baiklah teman-teman, ini kita cobain dulu ya. Masih panas. Nah, penampilannya seperti ini. Bumbunya meresap banget. Terasa kecapnya, terasa asinnya, terasa gurihnya, terasa. Terus kita kasih sambal deh sini ya. Banget ya jadinya, itu lebih dari 8. 7 sampai 8 ya. Ini kalau beli ya di rumah makan gitu bisa 22 sampai 25.000. Ini dia resep yang bisa saya bagi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman semua atau ke media sosial lainnya. Yang belum subscribe ditunggu ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.